Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, tugas baru datang. Kali ini diminta untuk memburu Frit 2009 ke atas, tipe SD, prioritas warna putih, grey, hitam, 125 juta maksimal, plat bebas. Nah, paling seneng nih kalau plat bebas seperti ini, artinya saya akan ke Jakarta karena di sana memang lebih murah begitu. Dan 125 dicari di Jawa Tengah juga nggak ada. Ditambah saya akan ada event di Jakarta juga di Asuka TV. Jadi sekalian saat sekali mendayung 1230 terlampaui. Talk show di Asuka TV dengan Mas Ridwan Hanif atau Netmac. Tujuan ada 3. Di Tangerang, di mana tuh? Cikampek, Tangerang, Cikampek, sama BSD. Warna putih di BSD. Ini tujuan pertama saya. Tangerang ada tapi mahal. Ternyata setelah chatting memang harganya 129. Mungkin kalau ditawar jadi 125 bisa lah ya. Tapi ternyata ini harga kredit, harga aslinya 134. Sama yang di Cikampek itu 128 atau enggak bisa. Kalau saya enggak salah. Jadi kemungkinan 125 masih bisa masuk. 128 net katanya sih, tapi saya yakin kalau nyampe sana bisa lah. Nah, akhirnya opsi pertama saya adalah yang di BSD, di itu warna putih lagi. Jadi urutan pertama, saya sudah minta tolong Mas Wahidnya Jakarta untuk cek tadi, memang nggak ada PR sama sekali, unitnya original nol, asli pabrik brik begitu. Jadi saya masih makin mantep untuk jalan ini, nanti pesen bis jurusan Lebak Bulus, katanya sih Lebak Bulus BSD 30 menit, tapi saya sudah sewa mobil kok di sana. Jadi untuk riwa-riwi daripada nge-grab habis banyak, kemarin pengalaman itu bisa 900 ribu sehari nge-grab karena harus pindah-pindah begitu kan. Akhirnya sekarang sewa mobil aja di Jakarta. Teman-teman, doakan semoga ini lancar, seperti biasa lancar, sampai rumah juga selamat, sehat. Yang penting sehat nih, yang penting sehat. Ya itulah, mohon doakan semua yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya 3 hari di Jakarta, anak istri saya ungsikan ke Purworejo, ke rumah Bapak. Jadi tadi dijemput pakai, ya Mas, pakai Viosnya. Sekarang tak tinggal di Purworejo untuk riwa-riwi di sana. Kabarnya udah datang. Bismillah. Baternya Pak Haji lagi dapat yang 046. Kemarin 045, ini 046.
teman-teman, pengalaman dari perburuan panther kemarin di Banten ya. Di Banten di mana kemarin saya turun dari bis itu di sini di depan Point Square, terkatung-katung dari jam 4 sampai jam 7, 3 jam duduk di sini tanpa toilet. Tanpa tempat tunggu yang memadai. Akhirnya dari pengalaman itu saya sekarang hari ini berburu Frit ini sewa mobil. Nah, sewa mobil plus drivernya, jadi pengalaman itulah yang terkatung-katung gak jelas. Saya kali ini sewa mobil plus drivernya yang semula jadwal jam 4 dijemput, karena ini saya mendarat setengah 4, jadi mendarat setengah jam lebih pagi. Saya sudah hubungi supirnya, tapi alhamdulillah supirnya segera bales. Jadi ini jam setengah 4 dia sudah otw ke sini, setengah jam lebih awal dari kontrak yang saya ajukan. Sewa mobilnya di Autonet Rencar Jakarta. Jadi responnya alhamdulillah cepat, drivernya cepat, operasionalnya juga cepat. Link saya taruh di deskripsi, nomor HP-nya juga saya taruh di deskripsi. Teman-teman, alhamdulillah terbantu sekali dengan hadirnya Mas Faris, Mas Wahid dari Jakarta begitu. Tadi mendarat setengah 4, lebih cepat dari kemarin, tapi alhamdulillah karena sudah sewa mobil juga, jadi semua terkondisi dengan baik, tidak mulang seperti Panther itu. Ini jam 9 kita mau eksekusi unitnya. Sarapan udah, mandi udah. Tumben ini berburu ke Jakarta bisa mandi. Jemputnya pakai Camry lagi. Super istimewa. Alhamdulillah transaksi lancar, pengecekan juga lancar, cepat, karena memang sudah seperti yang kita perkirakan. Mesin kering banget, malah matic oke, enggak rembes, kemudian halus, elektrikal semua oke, sound oke, enggak ada PR sama sekali sih. Menurut saya PR-nya ini cuma jok-jok bahan fabric kayak gini yang kotor. Wajar banget karena memang sudah lama ya Pak, jadi bisa dikatakan itu kotor. Solusinya nanti bisa di cover atau bisa dicuci, di salon bahasanya, dicuci, atau kalau saya sih enggak begitu mempermasalahkan karena enggak kotor banget, enggak, cuma ini ya belang begitu, jadi itu saja. Nah, nanti dievaluasi sambil jalan Jakarta Semarang lagi nyetir sendiri. Saat ini saya menuju perburuan berikutnya, Innova 2005 atau 2006, dana 95 juta, tipe G atau tipe V, 2005 ke atas. Yang ini ya, kalau mau matic sebenarnya dapat tuh 95, mudah lah,
celing gitu, gampang gitu. Nah ini harus manual, jadi harus ngubuk-ngubuk Jakarta lagi. Kita sebar 2 tim, saya pakai Camry ini, Camry-nya Autonet Rencar. Kalau kalian mau sewa bisa ke autonetrencar.com, nanti di deskripsi tak kasih teksnya. Kemudian satu tim saya yang lain naik Frida Hasil buruan, diajak muter-muter untuk nyari Innova juga. Innovanya mungkin tidak muncul di video, atau nanti kita buatkan konten baru, mana tahu cukup nanti konten diangkat satu-satu konten sendiri, mana tahu cukup. Tapi kalau terlalu sedikit videonya tidak kita angkat. Yang penting Frit ini alhamdulillah dapat penutup atau reviewnya atau ulasannya nanti sambil jalan ke udah tol aja, nanti tol Jakarta Cikampek atau pas di sampai di rumah. Sementara itu dulu update. Takutnya kalau nanti gas-gasan efek ke ini ya, putus nanti konvoynya. Jadi ya sudahlah, secukupnya 120. Ini tantangan berikutnya, sekarang jam 10.22.34, setengah 11 malam. Jalan ini sampai Semarang itu jalannya jelek semua. Jadi kita harus pinter-pinter milih jalan nih, supaya nanti kaki-kakinya masih benar. Gak lucu kan, dari Jakarta mobilnya oke, nyampe Semarang kaki-kakinya pada keseleo karena lubangnya ini cedak-cedak-cedak gitu ya. Yes. Mungkin ini 4-5 jam ke depan insya Allah baru nyampe rumah. Jadi perkiraan sih jam